Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to Mainan Adam Channel. Pada episod ini kita nak buat unboxing kit Aero Manta Ray White Special. Untuk pengetahuan anda, kit harapan anda ini adalah Aero Manta Ray White Special yang first print dan bukannya yang reissue. Okey, jadi untuk membezakannya ialah kalau anda dapat tengok dekat sudut sisi samping sebelah kiri bawah ini. Okey, dekat sini tulis limited edition guys. Ini menandakan ini adalah kit yang first print, kerana yang the other one yang reissue punya dia ada tulis kat situ ialah special edition. Okey, jadi kita tengok di sebelah sisi samping atas lebih dahulu. Okey, ini adalah rupa AR chassis yang berwarna pink yang kita akan dapat dalam kit ini. Okey, itu nampaklah dia punya bottom view dan juga dia punya top view, dan dia punya item number ialah 94972 dan dijual pada harga 1000 yen, which number item dia berbeza dengan kit yang telah pun di reissue oleh pihak Tamiya. Di sebelah sisi samping bawah pula kita dapat tengok ini gambar-gambar kit-kit Avante, Thundershot dan juga Manta Ray, dan kit ini dibuat pada tahun 2013 dan made in Philippines. Okey, jadi jom kita tengok di sebelah dalam pula. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ta-ta-ta-ta-da. Full lama guys. Okey, seperti biasa kita disambut oleh dia punya kaul dan juga dia punya A-Pass. Okey, tak apa, sekejap saya buka dia punya plastik lebih dahulu. Jadi kepada siapa yang dah pernah tengok, saya pernah buat video Trigil TG15 in which warna dia sama dengan warna Manta Ray ni guys, di mana warna ni adalah warna putih pearl instead of warna putih gloss. Okey, jadi ianya berwarna putih mutiara, dan kalau anda dapat tengok kat sini, okey, nampak tak warna dia memang berbeza guys kalau dibandingkan dengan warna putih gloss. Seterusnya dalam plastik yang sama juga kita dapatkan dia punya A-Parts yang berwarna light pink ya guys. Full lama. Okay, so ini A-Parts for AR chassis. Ini bijinya sangat ringkas, di mana kita dapatkan 3 biji roller di bawah dan 3 biji roller di bahagian atas. Dan di sini kita dapatkan dia punya kunci bateri. Okay, dan sebelah kiri ni kalau kita dapat tengok, dapatkan kunci switch. Ini dia punya kunci engine, dia punya brake, dia punya kunci belakang, dan dia punya engine dan gearbox guys. Okay, seterusnya kita dapatkan dia punya perincian lain, mana kita dapatkan dia punya motor, dapat dia punya propeller shaft, dia punya drive shaft, dia punya screw, dan di sini kita dapatkan dia punya grease. Sebelah sini ada dia punya terminal dan dia punya gear. Next, kita nak tengok dia punya chassis. Okay guys, so inilah AR chassis yang berwarna pink. Memang exactly sama guys dengan warna chassis yang ada pada dia punya box art. Nampak tak? Memang sangat-sangat keren. Ini kalau masuk atas race track ni memang pada jauh lagi orang dah boleh nampak guys. Okay, next kita tengok dia punya rim. Okay, rim dia saya tak sure whether this is pink ataupun nampak lebih kepada warna ungu. Okay, anda boleh nilaikan sendiri. Sebab okey, saya pun tak berapa nak sure tentang color ini. Dan seterusnya kita dapatkan dia punya tayar yang berwarna putih. Okey, nampak tak tayar dia warna putih daripada jenis hard, large. Okey, dia ada arch di kesemua empat-empat tayar. Next, kita dapatkan dia punya macam biasa instruction manual. Okey, ini dia ada dia punya caution paper warna kuning dan terselit kat sini rupanya. Ta-ta-ta-da. Ini dia punya stiker guys. Okay, so stiker dia lah daripada material plastik metallic. Dekat atas dia tulis Aero Manta Ray, dan nampak tak ada stiker gambar bunga-bunga itu guys. Dan untuk pengetahuan anda, ada satu benda yang tak berapa nak best dengan stiker ni ialah apabila dia ditampal pada body yang berwarna apa ni, white pearl ini. Okay, dikatakan yang nampak macam stiker dia tu berada timbul. Okay, tak nampak macam dia betul-betul melekat pada body disebabkan oleh reflection yang ada pada body yang warna pearl. Saya tak ada contoh gambar sekarang, tapi mungkin anda boleh Google tengok, memang ada nampak tak berapa cantik lah kalau nak dibandingkan dengan kalau body ni berwarna white gloss. Okay, so itulah semua item-item yang kita akan dapat sekiranya kita membeli kit Aero Manta Ray White Special. Jadi apa pandangan anda guys? Kalau anda tanya saya, sama juga macam kit Trigil Mac 15 White Special. Saya sebenarnya bukanlah penggemar kit yang berwarna pearl white ini. So kalau anda rasa anda adalah seorang peminat color pearl white,
mungkin inilah salah satu kit yang semestinya berada dalam simpanan anda. Tapi bagi saya, ini bukanlah kit yang betul-betul menarik minat saya. Dan most probably mungkin kit ni saya akan jual balik lah. Saya akan let go pada siapa yang lebih memiliki atau meminatinya. Okay, so setakat itu saja video unboxing Aero Mantare White Special kita untuk kali ini. Sekiranya anda suka dengan video ni, macam biasa guys, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan sekiranya anda nak tengok lagi banyak video-video yang macam ni, macam biasa, tekan butang subscribe guys. InsyaAllah, semoga kita bertemu lagi pada episod-episod yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Assalamualaikum.